Obat keren, obat ganteng, obat cantik. Lihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Ha, dari channel Mas Ade nih mau meramal lagi guys. Jadi ramalan hari ini nih, hari ini yaitu pertengahan bulan April tahun 2021. Namanya juga ramalan guys. Bisa bener dan bisa tidak. Tapi yang jelas, kalau Anda membuka channel Mas Ade, jangan lupa like dan subscribe-nya. Channel ini tentang ramalan ya guys. Mungkin bisa bener dan bisa tidak. Ya tapi jangan terlalu percayalah. Percaya sama ramalan itu dosa guys. Begitu. Oke lah kalau begitu. Ngomong mulu ya guys. Yang pertama nih, jadi ramalan hari ini di bulan April. Nah, dari pertengahan nih, pertengahan bulan April tahun 2021. Untuk Pisces nih, Pisces itu lahirnya tanggal 19 Februari sampai 20 Maret. Nah, itu orang Pisces tuh guys. Jadi jangan lupa nih orang Pisces nih. Ramalannya begini nih katanya, kesehatannya sehat selalu, keuangannya lancar jaya, percintaannya agak menurun, bisnis menurun, karir juga menurun orang Pisces. Warna favorit di pertengahan April bulan ini yaitu hijau daun, kuning, dan coklat. Angka hokinya 1, 2, dan 5. Oke lah kalau begitu, jangan lupa nih like dan subscribe-nya. Selanjutnya Cancer guys. Cancer itu lahirnya tanggal 20 Juni sampai 20 Juli. Nah, orang Cancer nih, mau diramal nih guys. Kesehatannya oke, biasa saja katanya. Keuangannya lancar banget. Percintaannya menurun. Bisnisnya oke, karirnya menanjak drastis. Orang Cancer nih, katanya begitu ya guys. Warna favorit putih, hitam, dan coklat. Angka hokinya 9, 7, dan 6 orang Cancer nih. Ya, namanya juga ramalan guys. Selanjutnya Libra guys. Libra itu lahirnya tanggal 22 September sampai 22 Oktober. Wah, orang Libra nih. Mau diramal nih sama Mas Ade nih. Jangan lupa ya like dan subscribe-nya. Begitu. Apa nih melotot-melotot. Begitu. Kesehatannya agak menurun orang Libra nih. Keuangannya biasa saja. Percintaannya ada kerinduan di sana katanya. Bisnisnya pertengahan bulan orang Libra lancar jaya. Karirnya juga oke katanya. Warna favorit, warna favoritnya yaitu coklat, hitam, dan kuning. Banyak coklat nih guys. Angka hokinya 4, 5, dan 6. Wow, menghitung orang Libra. Selanjutnya Leo guys. Leo itu lahir tanggal 22 Juli sampai 22 Agustus. Mana nih orang Leo, like dan subscribe-nya ya guys. Kesehatannya sehat selalu, amin guys. Keuangannya biasa saja katanya. Percintaannya makin sayang, bisnis datar, datar-datar saja, karir biasa saja. Warna favoritnya putih, abu-abu, dan biru. Angka hokinya 5, 2, dan 8. Orang Leo guys. Selanjutnya Gemini. Wah, Gemini mania. Gemini itu lahir tanggal 21 Mei guys sampai 21 Juni. Mana nih orang Gemini mania nih. Kesehatannya sehat banget katanya, amin. Keuangannya ada peningkatan. Wow, keren. Rezeki nomplok mungkin ya. Percintaannya biasa saja. Bisnis. Intro dulu. Woi, udah subscribe belum? Udah subscribe belum? Woi. Woi, udah subscribe belum? Udah subscribe belum? Woi. Standar katanya. Karirnya agak sedikit naik. Oh, hebat nih orang Gemini. Warna favorit yaitu hijau daun, coklat, dan kuning. Orang Gemini mania. Angka hokinya yaitu 7, 8, dan 4. Wow, angka keren semua itu. Selanjutnya Taurus guys.
Taurus itu lahirnya tanggal 19 April sampai 20 Mei. Orang Taurus mania nih, mau diramal nih sama Mas Ade nih. Kesehatannya sehat selalu, keuangannya ada pengeluaran yang besar nih katanya Taurus. Percintanya sayang selalu, amin, hebat nih Taurus. Bisnisnya ada job besar katanya, menanti Anda. Wow, keren nih orang Taurus nih. Karirnya oke, wow. Warna favorit orang Taurus yaitu putih, hitam, dan kuning. Angka hokinya untuk Taurus di pertengahan bulan April ini yaitu 8, 2, dan 4. Selanjutnya Aries guys. Aries itu lahir tanggal 20 Maret sampai 19 April. Mana nih orang Aries? Mari merapat nih guys. Kesehatannya sehat selalu katanya. Keuangannya ada rezeki banyak nih di pertengahan bulan. Keren nih Aries. Percintaannya hati-hati ada orang ketiga Aries. Bisnisnya lumayan lancar, karirnya biasa saja. Warna favorit yaitu hijau, kuning, dan merah. Angka hokinya 5, 6, dan 8. Selanjutnya guys, Scorpion. Scorpion itu kalah jengking guys. Scorpion itu lahir tanggal 22 Oktober sampai 21 November. Nah, mana nih orang Scorpion nih? Jangan lupa ya guys, like dan sehat. Like dan subscribe-nya maksudnya. Sebarin tuh di media sosial Anda semua. Biar channel Mas Ade meledak begitu. Ha! Kesehatannya biasa saja. Keuangannya ada hambatan sedikit katanya. Percintaannya oke, bisnisnya oke, karir oke orang Scorpio. Warna favorit, warna favoritnya yaitu coklat, abu-abu, dan hitam. Angka hokinya orang Scorpio di pertengahan bulan nih 4, 5, dan 9. Selanjutnya Sagittarius guys. Sagittarius itu lahir tanggal 21 November sampai 21 Desember. Jangan lupa ya guys, like dan subscribe-nya nih orang Sagittarius. Kesehatannya oke banget, keuangannya lancar, percintaannya hati-hati nih. Ada orang yang dulu datang kepada Anda menyatakan cinta lagi. Waduh, Sagittarius. Bisnisnya biasa saja, karirnya agak menurun katanya, ada saingan nih Sagittarius. Warna favorit yaitu kuning, hitam, dan abu-abu. Angka hokinya 3, 4, dan 1. Selanjutnya Capricorn guys. Capricorn lahir tanggal 21 Desember sampai 19 Januari. Mana nih orang Capricorn nih? Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Kesehatannya oke, keuangannya biasa saja, percintaannya mundur, bisnis mundur, waduh, karir juga mundur nih Capricorn, pertengahan bulan April nih. Warna favoritnya yaitu hitam, kuning, dan abu-abu. Angka hokinya Capricorn nih, angka hoki yaitu 9, 4, dan 5. Selanjutnya Virgo guys. Virgo itu lahir tanggal 22 Agustus sampai 22 September. Orang Virgo ramalan pertengahan April ini kesehatannya oke, keuangannya oke, percintaannya mundur, bisnis naik, karir juga naik. Warna favorit putih, hitam, dan hijau. Angka hokinya 5, 7, dan 8. Begitu nih guys. Aquarius guys. Aquarius lahir 19 Januari sampai 19 Februari. Orang Aquarius nih, jangan lupa like dan subscribe-nya. Kesehatannya mundur katanya, mungkin agak demam nih, kecapean. Keuangannya agak pengeluaran lumayan besar. Percintaan oke, bisnis oke, karir biasa saja. Warna favorit hitam, putih, dan kuning. Angka hokinya 7, 8, dan 9. Oke lah kalau begitu. Ramalan Mas Ade mah begini ya guys. Ngomong mulu. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Ada salah-salah kata, mohon maaf nih yang sebesar-besarnya ya. Namanya juga ramalan guys. Bisa percaya dan bisa tidak. Ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
See you, bye bye, love you. Jangan lupa like dan subscribe-nya. See you, bye bye, love you. Ngomong mulu ya guys.